Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan sejarah dari Sunan Gunung Kidul. Mari. Bangunan-bangunan yang ada di sekitar ini adalah perpaduan antara budaya Islam maupun Buddha. Di sini didominasi berbagai macam bangunan yang di sini kita bisa lihat berbagai bangunan yang dipadukan antara agama Islam, Buddha maupun Hindu. Nah, di sini biasanya bangunan ini ditemukan di kelenteng-kelenteng seperti Buddha, Hindu. Terus, dan di sini kita bisa lihat ada lafaz Allah dan Nabi Muhammad. Jadi ada percampuran antara Hindu maupun Buddha. Kita juga bisa lihat yang di atas ini. Mungkin itu lambang dari agama Buddha kali ya. Kita bisa lihat dari kaligrafi yang ada tertempel di sini. Biasanya ini terdapat di kerajaan Hindu maupun Buddha yang ada di Indonesia. Nah, kita kesana lagi. Kita bisa lihat dari kaligrafi yang tertempel di sini. Mungkin ini apa namanya yang terdapat di kerajaan sebagai apa ya? Mungkin bisa jadi sebagai awal lah, gitu ya. Sebagai ditemukannya bangunan ini. Terima kasih. Bisa lihat di bangunan ini dinamakan punden berunda. Mari. Di sini kita lihat, mari sini. Kita bisa lihat makam yang ada di sini itu dibuat sebagai seperti punden berunda yang biasanya ditemukan di agama Hindu maupun Buddha. Nah, informasi yang saya dapat di desa Pakuan ini terdapat banyak agama. Nah, di sini salah satunya perpaduan dari bangunan ini. Mungkin dengan corak Hindu Buddhanya. Kita bisa lihat dari bentuk-bentuknya ini. Mungkin bisa dilihat kan Pak Buddhanya seperti apa? Enggak bisa, ya dulu yang bisa, oke, di dalam bisa, ini bisa dijelaskan kenapa ada seperti ini, kan seperti di Hindu Buddha ya Pak, kenapa orang Jawa menganut kepercayaan ini? Iya, terserah orangnya yang pakai sesuai kepercayaan, yang pakai kembang, yang pakai wirijan. Maksud dari ini tuh apa ya Pak, di balik ini? Ya biar kalau orang kan punya kepercayaan sendiri, mau bilang kepercayaan, kita tahu bahwa Allah. Maksudnya apakah ini makam atau makam juga ini semua waktu mati di karte ini kan status barang kuno. Barang enten peninggalan Pak Rohe. Zaman dulu berarti enten tadi akan ada nama beberapa agama ngoten. Terus zaman ini sih. Berarti nanti saya enten buku nih. Barang buku. Oh, jadi berarti secara enten buku ini. So, itu bisa kok ngomong kan nyapu sih. So, nanti kira-kira
Desa perbakala kados bugar-bugar niki bakal nggih puan mriko ngene ijo mriko mboten wonten niki sanging mriko niki mriki cuma ngadukke pengen panitia mbangun dipun alun-alun kados kicing-kicing ngeten iki mriko sing bangun lan kicing niki nek mriki niki tiap titik satu kicing niki kira-kira di harga iki 25 juta. Seperti itu, Pak. Niki sing gampang niki lah nggih. Tukang mriko. Dari mriko. Ini apa, Pak? Ini kan mriko. Nah, bangunannya kan ini nggih. Bangunan satu silsilah adat Jawa ya. Jadi beda-beda nih Pak. Undang-undangnya sesuai pangkat dan derajatnya masing-masing. Ini pohon besar nih Pak. Ini tuh pohon besar nih apa? Ini dalam teman dia. Walaupun ini adatnya pun 1000 tahun lah. Menandakan ini tempat tersebut. Jadi ini menandakan bahwa dulu memang ada apa namanya peninggalan-peninggalan. Mungkin ini buktinya salah satunya. Ini ada umpah. Banyak dulu. Umpah itu fungsinya umpah untuk apa? Fungsi kacangnya ini loh, Mbak. Jadi ini yang dulu kan pakai kayu. Zaman dulu rumah-rumah kan di bawahnya kan ada opah. Jadi ditutupin ini maksudnya? Ini buatan ditutupi. Maka ini anu Mbak, semua orang bisa masuk. Jadi nek sing sakit botol terus kan? Ya nek sing botol ya kata sekolah kulitnya kan, tapi buat ini sing botol sing di atas pulau. Ini kalau dibuka malam Jumat Legi. Wait, maksudnya apa, Pak? Ini kan pintunya dibuka malam Jumat Legi. Kalau memang ada yang pengen jarah langsung masuk bisa. Kalau hari-hari biasa dibuka. Kenapa harus seperti itu? Enggak tahu. Kan orang kan punya kemampuan. Ini kepercayaan masing-masing. Kalau yang hari-hari biasa ya di luar seperti ini. Terima kasih.
kira-kira 2000-an. Nah, 2000-an kira-kira. Ini kan lahan kosong. Memang ada makamnya, tapi sudah hancur. Nah, ini ada orang dari Madura. Pengembara. Musafir lah. Musafir. Di sini itu hampir 5 bulan. Bangun ini. Bangun ini sendiri. Ya, seorang. Dibantu anak buahnya. Ya, orang sini. Ya, terus dibangun seperti ini. Memang dulu ada tembok aslinya seperti itu. Itu masih asli. Tapi sudah hancur. Terus ditinggiin lagi, ditambah lagi, terus dibangun seperti ini. Yang depan ini belum ada, cuma ada samping kanan kiri belakang. Memang cuma gini. Kenapa ada sekali seperti ini? Bahkan ini kan makan usang gitu ya. Ini bisa jelaskan, Pak? Ya, kalau ini kan memang kreatifnya orang itu. Dikasih ini. Mungkin jadi ada di sini ya, Pak. Di desa ini kan banyak agama. Mungkin jadikan satu ini. Mungkin salah satunya pengaruh budaya agama yang tercantik. Pendopong. 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 Ini kan berapa bulan apa nih? Ini dikoli sendiri. Enggak sama. Berarti ini sendiri, bangunan sendiri itu sendiri. Mungkin Pak dulu warnanya berbeda mungkin ya, Pak. Terus dicat sama Mbak Kromo ini kan dari Kromo.